Benarkah hukumnya maksudnya makro kalau terlalu sering mandi saat berpuasa dan apa hukum berenang saat berpuasa? Begini, kalau apa uh, mandi pada asalnya boleh, bukan berarti puasa oh, nggak boleh juga ustadz mandi puasa mandi nggak puasa mandi boleh waktu puasa. Berenang itu kata ibu al Alusaimin rahimahullah boleh ya boleh apalagi tujuannya memang Uh, suasana panas ya, suasana panas untuk dia supaya kuat ibadah kepada Allah wa lalu dia mendinginkan tidak tidak, tidak mengapa. Artinya, tidak artinya boleh ya. Muhammad bin Saleh Al-Thaimin rahimahullah ditanya tentang orang yang mandi atau berenang saat puasa. Boleh. Bagaimana Pak Ustaz dengan air yang masuk ke telinganya? Maka jangan masuk ya, jangan masuk. Kalau hanya masuk tidak sampai ke rongga enggak ada masalah. Tapi kalau masuknya itu sampai kan bukankah kita waktu wudhu juga ada kan? waktu kita wuduk, kan kita masukkan ya walaupun memang eh, apa ya hanya bekas ya hanya kita menyapu telinga kan ketika kita menyapu kepala sekaligus menyapu telinga memang itu kan ada juga unsur basahnya di situ kalau dikatakan pamannya airnya masuk kalau masuk airnya tidak sampai ke rongga enggak ada masalah itu eh, kata para ulama Rahimahullah Allah salah satunya adalah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah Allah jadi intinya eh, boleh ya apa namanya mandi dan juga boleh berenang waktu berpuasa. Tapi jangan sampai itu jadi apa? Jadi bahan dia dari awal sampai akhir itu bisa membatalkan malahan. Ya, terminum jadinya kan dia nggak terasa lagi karena sudah dingin di situ suasananya, akhirnya terminum. Jadi minum itu dia jadi apa namanya ini? masuk ke dalam mulutnya dengan sengaja karena selalu itu aja kerjaannya. Jangan, ya. Makanya kita katakan kalau pada asalnya mandi, berenang pun sekalipun boleh. Ya, pada waktu kita saat berpuasa, tapi dijaga hati-hati. Ya, jangan sampai, Mbak, masuk ke tenggorokan kita melalui telinga yang ada, yang telinga yang masuk air di dalamnya. Jadi, hati-hati betul.